Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jimmy Channel The House. Yo, waduh, merah-merah darah seperti hatiku padamu ya. Kita langsung turun aja guys di Sosnovka Military Base. Gue masih latihan pakai M16, sampai sekarang juga jago, bingung gue kayak mana guys ya biar bisa jago M16 ya. Gue sampai dikata-katain guys. Ya kita harus supu dulu guys baru bisa jago ya, gak misalnya jago ya. Belum ada orang yang jago-jago kali pakai M16 di Indonesia, jarang. Temen juga dia ini. Kalau streamer Cina banyak yang jago guys pakai M16. Jarak dekat aja nggak takut mereka. Wih, belum tahu di para lain perpecahan yang ini. Tuh nggak ada senjata bos. Someone's been here. Di tower. Di tower. Wah, ada mobil kabur. Kocak. Kabur tuh gimana tuh? Patroli juga lagi bang. Kabur deh. Ada yang kabur tuh ya. Gak kelapan gue. Ya udah pakai sniper. Oh, GG. GG. Mantap bro, gocok. Lelele, situ yang rame. Oke. Teman gue jago-jago sebenarnya. Jadi kita bisa santuy. Mana baik sniper maksudnya? Ada skinnya lagi di bego. Enemies ahead. Rata ya. Kebanyakan burunya. Masih ada katanya. Let's go ya. Let's go boys. Gue tembak teman gue sendiri. Musuh di hadapan. Halo, geng. Nope. Buset. Sumpah rusuh banget, gak jelas. Kalau semua lagi kita. Oke. Nomor 3, oke katanya. Terima kasih. Terima kasih. Kaget gue guys. Dapet 1 sih gue. Eh, gak dapet. Nembak apa gue guys? Sampai tidak bersuara gue. Ada M16 gak sih? Gue maunya M16 doang sih. Mau latihan lagi nih.
Dragon No Limit. Oke lah, kalau begitu rata atas ini teman kita masih selamat semua secara mengejutkan. Setelah perangan yang sangat-sangat mengerikan tadi, perangan konyol, kini kita semua selamat. Nomor 4 keok tai namanya, gue baru sadar namanya nomor 4 keok tai namanya. Astaga, namanya kocak bos. Itu orang ya? Kok kayak ada orang di atas ya? Gak ada yang sisin guys. Gue masih mau latihan guys, gak jago-jago gue pake sisin. Susah banget jagonya sisin. Masuk zone guys. Cari kereta. Pimpin. Terbakar api ya semalam ya. Mungkin pakai apa bos? Udahlah gue pakai M4 aja guys, nggak ada M16 juga nih. Kejam sih, itu strategi yang kejam ya guys ya. Lempar bom sebenarnya itu ya kan, satu gue knockin sih ya gue lebom. Mati semua. Dipancing dulu kan, pura-pura jadi bot ya kan. Masih pada datang, kita bom-bom, jalan-jalan masuk ke kita api. Atau kembali ke lobby. Nice. Nangis. Sedih itu. Matinya ke TPP lagi. Tapi gua menggunakan strategi ala-ala pro player ya. Pas gitu ya. Itu garansi menang. Kalau enggak kayak gitu enggak garansi menang. Sebel sih pasti dia. Satu gua kenok, saya gua boom. Nah, kak bosku. Musuh di hadapan. Lululuh. Enemies ahead. Oh, teman gue yang nembak. Nomor 4 kenok nih tapi. Someone has been here. Duh, nomor 4 gimana? Wah, nomor 4 jauh banget. Gue ngeflank super jauh nih guys.
Bolehkah aku membelai bibirmu yang... Bruh. Temennya yang nembakin gue dari atas tuh. Kok rame amat sih tembakannya? Bisa tembak kayak gitu gak sih? Ya, enak temen gue. Bye, have a great time. Kaget gue, Pak. Yang gue kena kok gak mati. Cabut ah, ngapain jauh guys. A few moments later. Oh itu. Sumpah darah gue sedikit. Gak ngeliat sih musuhnya. Jauh. Situ musuhnya. Musuhnya di gunung bang. Pasrah sih tadi gua kira bakal mati, ternyata masih hidup. 40 detik. Jalannya rumah lagi. Itu pak, mayat kayak orang pak.
Sumpah ngeri banget, cok. Gini amat mainnya, bos, bos. Oh, untung beda squad. Aman, aman, aman. Oh, di situ. Kayak pro player aja gue. Semua gue juga buang. Ngepron juga dia kayaknya. Dia bang. Depan sih duka. Iya iya. Depan. Ini di depan jerami itu. Jerami yang depan itu. Soalnya tadi pas ini dia udah lari. Gila serem banget nih. Sumpah nih seremnya. Oh, oh, oh. Wait. Habis pelurunya. Habis pelurunya enggak mati aku. Wah. Kasihan, bos. Makasih, Bang ya. Gege. Ngeri ya. Kesel ya, kesel bete dia. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.